Lihat. Mangga, Pak. Ini beneran pohon takokak bukan sih? Iya. Hah? Ya ini nih. Iya. Masih banyak tumbuhan alam yang emang bisa dimanfaatkan untuk kita orang-orang yang emang sering beraktivitas di alam nih, Pak. Serius, Pak? Aman ini berarti ya. Alamnya aman, Pak. Rasanya agak pahit ya? Takokak bukan? Takokak ini. Cuma kalau misalkan mentah kayak gini emang gak enak. Jadi harus diolah lagi ya, Mang? Iya. Harus diolah lagi untuk direbus atau dibakar kayak gitu. Ini bisa jadi sumber nutrisi untuk kita petualang ketika kita ada di sekitar hutan. Kita mentok, jadi nggak bisa turun karena ini terlalu tinggi. Harusnya kita bisa turunin, cuma ini agak bahaya. Jadi kita harus membuat rencana lain agar kita bisa menyisiri kawasan hutan ini. Di bawah sana ada sungai kecil dan airnya agak keruh, dan ini menandakan sungai ini merupakan tempat yang emang ideal bagi para satwa tinggal. Wow. Oke, kita jalan ke arah sana aja ya. Yuk. Aduh, ngambil apa? Udah ngambil apa, Bapak? Ini tangkal jari tri. Jari ah? Jari tri. Buat apaan, Pak? Yang iya bonsai. Oh, buat bonsai. Untuk bonsai. Bonsai. Sering Bapak ke hutan nyari ini, Pak? Sering. Saya mah di sana tuh di bawah. Oh, di bawah. Iya, iya. Ini berapa banyak? Berarti 1, 2, 3, 3. Nanti dibonsai lagi sama Bapak ya. Wih, cakep. Kalau ditanam dulu, oh lama lagi prosesnya. Ya, enggak cepat prosesnya. Masih lama itu. Pak, di sini masih banyak hewan nggak sih, Pak? Nggak ada sih. Jarang ya? Iya. Jarang. Iya sih, saya juga barusan keliling-keliling lihat cuma ada beberapa ular, Pak. Ya. Ular mah agak banyak kayaknya. Ada, di sini mah yang ada ular mah ada. Ada ya? Kalau kayak harimau mah nggak ada ya, Pak? Nggak ada. Udah punah ya, Pak? Kalau di sini ya? Ya udah yuk, apa yuk? Pastikan yuk, kita jalan lagi, Pak. Kita jalan lagi ya, Pak ya. Makasih ya. Banyak ya, Pak. Makasih ya. Oh, iya, ya, yuk kita ke arah sana aja, Pak. Selamat. Ya, amin, Pak. Masa? Iya bener dulu kayak gini. Serius? Bener. Ini tempatnya retik memang kayak gini nih. Keren ya. Tapi enggak, kalau di sini lubang-lubang kecil pun kayak banyak serangga, kayak kalajengking. Iya. Jadi yang serangga kecil-kecil itu. Saya penasaran, pengen tahu itu di dalam air terjun itu ada apaan tuh? Iya, lubang itu pasti. Oh, lubang ada ular ya, pasti di dalam ular banyak di situ itu. Wah. Ini keren ini. Nanti kita bisa cek masuk ke dalam situ. Tapi karena alat yang kita bawa nggak memadai, kita nggak bawa tali, next kita kesini lagi aja. Oh, bahaya, Pak. Ngomong-ngomong lubang-lubang gini maksudnya? Iya, apa? Ini. Kan banyak nih lubang-lubang kayak gini nih. Kalajengking, ada yang hitam itu, yang hitam atau yang apa, hijau tua tuh. Ya, yang kayak gitu kan banyak sama, apa yang panjang itu yang banyak kan? Lipan, kelabang. Coba Pak Dika pinjam. Waduh, kita coba ini. Banyak sih. Ini ada lubang-lubang tanah gitu. Ah. Ini kadang mangkapa
dicurigai sebagai lubang serangga atau kala-kala jengking. Nah, biasanya mereka menghuni lubang-lubang seperti ini ketika siang hari dan malam hari mereka akan aktif karena rata-rata serangga adalah nokturnal dan berburu di malam hari. Iya. Ya. Makanya dia bikin lubang, Mang, buat tidur. Jadi kalau misalkan malam dia keluar buat berburu, aktif. Dan mereka pun kanibal. Jadi kalau misalkan ketemu sama misalkan kala jengking ketemu sama sesamanya yang lebih kecil ukurannya, itu bisa dimakan sesamanya. Kanibal ya. Iya. Ini ngomong-ngomong di sini kayaknya nggak ada hewan nih. Kita agak jalan ke atas air terjun itu aja gimana? Ayo, yuk, ayo, 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 ayo. Mana hooknya, Mang? Ini kalau untuk lokasi mah, ini, apaan sih? Ini nih, mau kapal lihat? Mana? Ini bunyi apaan ya? Gede banget. Oh, kelabang itu. Masa, Pak? Iya, Pak. Kelabang emang. Astagfirullahaladzim, dia bener. Gede banget. Sini, teman-teman. Tuh, lihat. Ada lipan. Gede banget. Wah. Oh, kan? Iya, bener, Mang Kapa. Mang Kapa bener nih. Buset, gede banget, Pak. Ini gede banget, ini. Eh. Ini. Gede banget. Ini, dia keluar dari lubang. Mana lubangnya, Syah? Ini nih, masuknya. Ini, ya? Dia balik itu, tuh. Oh, dia mau lari. Ntar kita ambil. Eh, buat ukuran kelabang sumpah gede banget ini. Kelabang apaan ya? Tuh. Ih. Oh, di siang enggak aktif dia nokturnya kayaknya. Nokturnal, heeh. Oh. Jadi dia ngumpet siang enggak terlalu aktif. Enggak, dia biasanya ngumpet-ngumpet di tempat-tempat kayak gini. Nih, ini. Pak berani megang kelabang enggak? Berani, berani. Masa, Pak? Hati-hati, Pak. Oh, Pak. Yang penting, Pak, hati-hati, Pak. Gigit, Pak. Oh, iya. Yakin? Wih, ngeri, Pak. Penekat, Pak. Awas, Pak. Hati-hati, Pak. Gigit, Pak. Wis, Pak, pakai ini aja, Pak. Wah, pawang kelabang ternyata anak ini. Woi, ngeri. Wih, Pak. Wush, gede banget. Gede banget kalau ini ukuran bisa lebih gede lagi, Ak. Hah? Enggak tahu deh. Menurutmu ya, Pak? Bisa. Saya pernah lihat. Pernah lihat yang lebih besar lagi? Memang bilangnya tempat kayak gini-gini ini. Oh, aku jujur ya, teman-teman. Aku tuh orang yang paling geli kalau misalkan sama serangga yang kakinya banyak, tapi Dika kayaknya udah terbiasa banget. Aku mending disuruh pegang king cobra yang ukurannya gede ketimbang pegang hewan. Iya. Bang Kapa, Bang Kapa kan ahli king cobra juga. Berani enggak pegang ini? Kalau yang banyak kayaknya enggak. Geli liatnya, hah? Geli liatnya. Itu dia enggak gigit, Pak? Enggak, pokoknya kalau enggak kesakitan dia bakalan kenapa-kenapa. Tapi kalau kejepit dia bakalan refleks. Wah, kayaknya kamu emang jin curikinya kelabang. Kelabang, Pak. Bijumu kelabang, Pak. Ngeri, Pak. Yo, polisi. Pegang-pegang kelabang seenak-enak jidat dia. Enggak, kamu coba, kamu coba. Ah, enggak. Mang Kapa aja, Mang Kapa. Enggak. Gua geli, asli. Ya Allah, ya Robi. Waduh. Oke, teman-teman lihat. Ini jangan ditiru ya. Karena jujur, saya sendiri pun saya bukan seorang ahli serangga. Dan saya tidak berani pegang ini karena saya tahu jika saya salah pegang, itu akan membuat hewan ini enggak segan-segan untuk gigit saya. Tapi yang dilakukan Dika ini luar biasa banget, saya acungi jempol. Dan dia prehandle, tapi kelabangnya hewan berbisa ini diprehandle sama dia. Dan saya ngerinya malah ngigit doang, ngantuk doang dia. Tapi ternyata enggak ya, nyantai ya. Enggak, pokoknya jangan sampai kegencet. Kegencet dia ya, kalau kegencet provokasi bener ya. Reflek dia. Oh gitu. Luis, Pak, kalau gitu kita rilis lagi aja, Pak. Iya, Pak, wesh. Kita lepas lagi aja, Pak, supaya lestari. Oke. Taruh lagi aja di lokasi semula. Ini ngeri banget ini ya. Emang ini bisa gede lagi ya, Pak ya? Bisa. Maksimal seibu jari besar badannya. Oke. Ya udah deh, kalau gitu dia udah masuk lagi ke dalam lubangnya. Kayaknya di sini memang kurang banyak ularnya. Jadi kita harus pindah lokasi ke tempat yang lain. Ini kita masih ada di Sumedang dan abis ini kita akan pindah ke lokasi herping lainnya untuk mencari hewan lain. Di sini kita nemuin ular. Dari tadi muter-muter cuma kita terbentok di air terjun ini, kita lihat ada air terjun seindah ini di sini dan kita ada di atasnya. Nah, oke. Okay. Berhubung hujan juga kayaknya akan turun sebentar lagi dan dari tadi juga sempat hujan. Yuk, kita pindah lokasi. Ayo. Oke. Okay. Teman-teman, makasih udah ikutin petualangan Panji dan teman-teman Panji. Di sini ada Mas Dika dan di sini ada Bang Kapa, ini para petualang Array Outdoor Gear juga. Jadi, terima kasih buat kalian subscribe channel ini dan dukung terus Array Outdoor Gear agar menjadi channel yang bisa mengedukasi kita semua dengan talent-talentnya. Salam lestari, sampai jumpa. Yuk.
said, 'cause every day's the same. When you try so hard to stay above the surface.